Jelang laga final Piala AFF putaran pertama, keluarga salah satu pemain timnas Fakhrudin Arianto akan menggelar nonton bareng. Keluarga Fakhrudin berharap timnas Indonesia menang pada leg pertama nanti malam. Di kediaman salah satu pemain timnas yang juga bek andalan, Fakhrudin Arianto, kerabat dan sanak keluarga sibuk memasak sejumlah makanan untuk acara nonton bareng final Piala AFF 2020 nanti malam. Rencananya nonton bareng akan digelar di dua lokasi berbeda, yakni di kampung kelahiran Fakhrudin di Desa Cetan dan rumahnya di Dukuh Bakalan Desa Ceper, Klaten, Jawa Tengah. Sementara itu, kedua orang tua Fakhrudin, Daryanto dan Wiwi, berharap anaknya dapat bermain sportif dalam pertandingan dan timnas Indonesia bisa menang dalam laga final leg pertama nanti malam. Ya, menang. Sudah ada komunikasi dengan Mas Fakhrudin? Belum. Nanti kalau mau berangkat itu pasti ngebel. Mau berangkat? Itu pasti ngebel orang tua. Terus pesan apa yang diberikan kepada? Ya, paling hati-hati, kesehatan sama sportif mainnya. Menurut orang tua, sejak lulus sekolah SMK, Fakhrudin memang bercita-cita menjadi seorang pesepak bola. Bakat Fakhrudin dimulai sejak kelas 5 sekolah dasar. Terbukti, Fakhrudin sempat ikut di sejumlah grup sepak bola mulai di Wonogiri, Persiba Bantul Junior, hingga Angkasa Pura Jogja dan masuk dalam profesional PSS Sleman hingga Sriwijaya FC dan Madura United. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan.